Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan berbagi ilmu dengan kalian ya. Bagaimana cara membuat sup buah ya untuk panas dalamnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar buat sup dari buah apel, pear, sama tin, ditambah dengan pear yang kering ya. Dagingnya kalian bisa tambahkan terserah ya, terserah majikan kalian mau pakai daging babi atau mau pakai daging ayam ya, itu selera majikan. Oke, let's go. Pear ini tadi yang kering, ini yang kering, ini campur, ini buah tin. Ini buatin, ini macam, ya, ini belum dicuci ini. Nah, ini dicucinya pakai ini. Kalau nggak ada itu pakai garam. Ini semuanya udah saya masukkan semuanya ya. Nah, ini nanti direbus sampai 2,5 jam ya. Nah, ini minuman ini sangat sehat sekali kalau momnya untuk kita kan, yang ini tadi pakai sauyuk ya, pakai daging babi. Kalau kalian mau ganti dengan daging ayam juga bisa. Jadi kalian bisa ikut minum ya kalau yang pakai daging ayam gitu. Tapi kebetulan ya hari ini tadi Bobo belinya sauyuk daging babi. Karena dia juga chicken, dia tergantung selera dia karena dia sayang belanja sekarang. Oke. Tunggu sampai 2,5 jam dengan api nggak usah terlalu besar. Oke. Nah, biasanya kan ini ada ini ya, yang medium ini. Oke. Semoga sup ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar mencari sup untuk majikan kalian ya. Ini untuk buat panas dalam juga bagus ya. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.